pada nyanyi. Mas, sini aja mas ya. Mas, sini aja. Ya. Turun dulu, turun. Oke ya guys, kali sudah sampai di Tinggi Nambut. Ini ambilnya di Pudak Senyum ya guys. Niko, gimana cari kayu? Di sini. Makan dulu ya. Lapar nih. Ah, makan. Tenang. Oh, ini bahaya ini. Krim Yominson. Hah? Patah itu kayu. Kayu patah. Ya, nah, sini saja. Di mana? Di situ? Di sini saja. Nanti di sini tutup itu, susah ngambilnya. Bisa naik. Maju. Aduh. Banyak sekali. Kayu banyak. Cukup ini. Niko, pengen apa? Bilang sudah sama saya. Mau apa? Rumah tak? Nas jual apa? Bisa masak. Masak di mana? Di rumah. Begitu. Saya kasih uang saja berarti. Nanti masak sendiri. Begitu ya. Thank you.
bos. Hei. Kumpul, kumpul, kumpul. Nanti, dan bos. Sekalian ini, nanti sore suruh kurve itu. Nanti kan ini kan masak toh. Habis masak makan nanti setelah itu langsung kita bersih-bersih di situ ya. Kita bikin gali lubang ke apa segala macam. Nah, ini beras satu karung buat bapak-bapak di sini toh, buat makan. Nanti uang saya kasih lagi buat beli sayur sama beli kopi. Oke. Okay. Angkat sudah. Angkat, angkat. Ayo. Ayo semak sana. Dikunci kah tidak? Ayo sana sana. Ayo semua sini. Ini buat bakar nanti toh. Ini sudah masak dulu, masak. Ayo sana bikin kopi. Kita bikin kopi dulu toh. Ayo. Masak sudah. Sayur ada tidak? Tidak. Ini aja ya, beli mie sama ayam kah? Ya. Ya toh? Ya, makasih toh. Beli mie sama ayam. Kopi kah toh? Berapa itu? Rokok. Hah? Cinan juga tidak ada. Cinan juga tidak ada? Rokok juga tidak ada. Terus? Apa lagi? Ayam. Ayam? Ya. Super minggu atau apa? Cepat masak tuh. Nanti saya pilih. Ada yang bisa masak? 500 cukup? Cukup toh? Cukup. Siapa? Pegang. Udah ya? Beli ayam, beli super mie sama bubur kopi, kopi cukup. Iya toh? Tadi Pucat Senyum di mana ya? Pucat Senyum tadi. Tadi Pucat Senyum di mana? Turun. Pucat Senyum baru turun-turun gitu. Turun. Jauh ke dalam. Dekat. Dekat. Dekat, dekat pinggir jalan. Oh. Kalau di sana cari kayu gampang ya? Iya. Di sini susah. Iya, Pak. Beli rokok tidak usah, nanti rokok ada saya kasih. Beli gula saja sama lauk toh. Warisa, habis makan nanti sore kita bersih-bersih di sini. Sudah mulai? Sudah mulai. Ini mulai baru bikin gula dulu. Bikin kopi dulu boleh ya. Kopi dulu kan. Tambah lagi nih. Tunggu gula apa? Nanti rokok saya kasih lagi nanti. Tenang saja. Awal tu ya. 50 lagi mau rokok dulu. Kurang dua. Bentar sambil rokok dulu ya. Banyak toh. Langsung susun batu, susun kayu dulu. Sekarang mau susun batu dengan kayu. Baru besok bikin kolam mau masak. Warisa, Mok. Ada rokok, bagi ya. Tidak ada yang tidak dapat, harus dapat. Bagi semuanya. Banyak ini. Apa? Kita satu. Oke ya, kayaknya sudah diangkat. Setelah ini kayunya akan digeser ke sini, kita akan ditata di sini ya, ditata sesuai dengan cara untuk bakar batunya, guys. Nanti bisa dilihat nanti. Ci tadi bilo era. Ci ada. 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 Ada
Jadi rencana untuk bakar batunya di belakang pasar sini, guys. Nanti di sini akan dibuat antara 2 lubang sampai 3 lubang. Mama masak ya? Iya, masak. Masak, kasihan biar supaya bisa makan toh yang kerja. Ya, kopi dora itu pun ya nih. Satu. Ya guys, mama-mama di sini yang akan masak. Tadi sudah kasih uang tadi? Sudah. Sudah beli tadi. Beli ayam toh, beli ayam super mie karena sayur kan susah toh cari toh. Tadi pakai mie sama ayam saja. Disini, yang mengerjakan penataan apa? Penataan kayu untuk batunya di sini kakak Imu ya. Kakak Imu. Ya. Imu ndak bergerak ya. Imu ai. Ukulele ini mau nggak berenggerahan loh, mulyo gitu. Ini berenggerahan yang ini lagi kerja cepat loh, cepat gerakan masa. Bapak supir, ini kenapa harus digali ya? Gali harus yang alat itu taruh di pinggir-pinggir toh, supaya kalau alat taruh di bawah itu sudah kasih masuk ini. Oh, jadi harus digali dulu ya? Gali dulu. Tidak bisa langsung tata gitu, tidak bisa. Harus gali dulu. Harus gali dulu baru kasih masuk kayu. Oh, terus nanti batu di tengah-tengah. Batu. Harus susun batu, kayu, melintang terus kasih naik batu. Oh, tutup. Tutup harus kayu. Atas, tutup rumput. Kayu, rumput kayu. Ya. Murid guys. Jadi kayunya sudah mulai digeser ya dari sana ke sini. Nanti setelah digali nanti akan ditata buat dengan kayu guys. Oke ya. Kayu sudah mulai ditumpuk guys. Jadi yang besar-besar, pinggir-pinggir, ya. Atas pinggir-pinggir, nanti yang tengah-tengahnya seperti ranting-ranting, yang kecil-kecil seperti itu, nanti ditaruh tengah untuk membakar kayu-kayu yang ada di atasnya nanti. Jadi nanti batunya akan disusun di tengah nanti. Batunya akan disusun di tengah-tengah nanti. Jadi ini proses untuk membuat bakar batunya ya. Setelah digali, dipasang kayunya ya. Udah ada fire.
Jadi orang-orang ini adalah orang-orang para pekerja-pekerja kebun yang di atas, guys. Jadi orangnya ini aja kalau bikin nambut. Enggak ada orang lain. Sisa kekuatan sudah ada di lumbuk. Mereka angkat kayu dari atas. Kampung mana? Kampung apa namanya? Kampung apa namanya di atas? Ya, Atabdai. Kampung apa namanya? Itu Gabafa. Di atas, kampung apa namanya? Gabafa. Bukan, enggak apa-apa. Gabafa. Gabafa. Ambil kayu di mana kemarin masyarakat? Ya, di sini. Diganjel guys, diganjel supaya agak tinggi supaya asapnya nanti nggak banyak, biar apinya cepat menyala gitu katanya. Jadi harus diganjel agak tinggi seperti ini. Oke, baik, sudah selesai ya pembuatan kolamnya. Setelah ini batu rumput-rumput yang halus-halus seperti ini dimasukin dengan batu-batu, guys. Jadi isinya batu-batu kecil-kecil seperti ini. Dimasukin ke dalam. Setelah itu disampur dengan ranting-ranting kecil-kecil. Jadi batu-batu ini nanti yang akan diisi ke dalamnya, setelah panas nantinya akan digeser. Sistem cara untuk membakar batunya. Jadi tanahnya yang pertama digali dulu dalam satu jengkal, setelah itu dikasih fis kayu besar seperti kolam ya, patok kanan kiri. Setelah itu batu dimasukin dengan rumput-rumput seperti yang udah kering-kering seperti ini. Kenapa? Batu mukor. Batu mana batu? Niko, batu kurang atau tidak? Batu, nanti ini batu. Batu lagi? Oh. Batu, toh. Ini selesai. Ini dulu. Bapak supir. Bapak supir, batu di mana nanti taruhnya?
batu. Ah. Itu di atas. Oh, batu di atas. Jadi atas kayu. Kayu baru batu. Taruh kayu begini. Ah. Begini baru tusun batu. Batu di atasnya. Di atas. Oh. Baru di atas rumput. Rumput. Tutup rumput baru bikin senda. Oh. Yang kena basah. Oh, begitu. Oh. Ah. Karena besok pagi itu tinggal bakar saja. Oh, begitu. Iya. Ya, ya, ya. Besok itu tinggal bakar. Hmm. Baru lubang lagi nanti sebentar sore itu. Sore kan. Ya, sore juga bisa. Besok itu tinggal baru apa? Rumput. Ya, jadi ini setelah kolam, batu sedikit bawahnya terus saya itu dikasih kayu-kayu nanti agak tengah-tengahnya juga dikasih batu banyak. Kayu yang besar-besar guys dibelah dulu menjadi 4. Jadi 4 belahannya yang besar-besar yang gulung-gulung gini. Karena ini kan agak basah ya, tapi sudah bisa dibakar. Jadi ratikan, ditata. Nah, setelah ini batu naik guys. Oke guys, penataan kayu sudah selesai ya. Di bawah batu, di tengah kayu. Nanti yang paling atas nanti diisi batu semua guys. Yang paling banyak nanti adalah batu yang di atas. Akan ditata batu banyak. Dan besok tinggal dibakar dari bawah. Ya. Oke ya, batunya sudah dimulai dinaikkan ke atas. Ditata di atas. Ini batu banyak ini. Marisa, banyak nanti. Nanti berapa lubang itu buatnya? Dua ke tiga begitu. Oh, kalau tidak dua tiga toh? Woi, bahaya ini. Ya.
Oh, dua lubang bisa? Bisa. Tapi lubang besar toh? Iya. Kalau mah biar ambulu dia orang. Iya, dua lubang saja, dua lubang. Tiga lubang. Dua lubang besar. Nanti lubang di mana, Niko? Di sini kah atau di situ? Di situ. Oh. Keras sekali. Ah, ini gue sih besar ini. Gue sih besar. Oh, begini tatanya. Emion. Ada sopir? Ya, ini batu ditata ya, begini. Gak harus kerja toh. Ya. Katanya rahim jadi tidak bisa. Harus. Ya, minum kopi dulu, minum kopi, minum kopi. Biwa! 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 Ya, minum kopi, minum kopi, minum kopi dulu. Oke, ya guys, batunya sudah ditata seperti ini, bisa dilihat ya. Ada kenyataannya, rapi. Posisinya miring ya. Ditata di atasnya. Setelah ini nanti akan ditutup dan menggunakan tenda supaya tidak kena hujan. Kakak Emion itu adalah mantan 3 huruf. Bapak Sugir juga mantan 3 huruf ya. Jadi di sini banyak mantan-mantan 3 huruf yang sudah kembali ke NKRI guys. Dan sudah kembali ke masyarakat. Kakak Emion ini Pancasila dia hafal. Emion. Emion. Pancasila hafal toh? Hah? Hafal toh Pancasila? Bahaya ini. Tiga mantan 3 huruf guys, tapi bisa Pancasila. Hafal. Garuda Pancasila juga bisa nyanyi. Luar biasa. Pancasila. Ah, cabar ini dikini. Ah. Ayo, Kak Emion. Kak Emion. Ayo. Kak Emion. Ini bagus ini, pas videonya ini. Sepatu nanti kasih uang sama presiden toh. Coba, sini, lihat sini. Pancasila, satu. Ketuhanan yang Maha Esa, dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga. Persatuan Indonesia, empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh Indonesia, tenang dalam permusyawaratan perwakilan, lima. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Wah, luar biasa guys, hafal Pancasila. Kakak Emion. Mantan-mantan orang gunung ya guys, yang sudah kembali ke NKRI. Rata-rata orang pintar semua. Kopi dulu,
Amion. Kak supir. Minum dulu kakak. Kakak. Minum dulu, minum, minum, istirahat, istirahat. Mok, mok, minum, minum, minum. Minum, minum dulu, istirahat. Minum dulu, minum, 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 bawa pet pet, minum dulu. Bapak istirahat dulu, minum dulu. Bapak pet pet, minum dulu. Tidak ada gelas, habis gelas. Wah, di sana di Honai, cari di Honai. Di Honai banyak kemarin gelas beli tuh. Nah, jadi gini guys, gerobak kita ini sudah bannya sudah gak ada tuh, bisa dilihat ya. Bannya udah gak ada, tinggal besi saja. Tapi guys, didorong dengan kekuatan kakak-kakak ini, kuat semua ini, bisa jalan. Ban sudah tidak ada tapi bisa dipakai. Aduh, dengan alat seadanya aja kita kerja ini. Kemarin ini sudah ditambal tapi bocor lagi. Aduh. Gua kolang dia, Bu. Mama sudah matang? Sudah matang. Soalnya nasi. Mama sudah siap sayurnya? Belum? Sudah matang? Ya. Biar mangan toh, biar yang kerja tadi biar makan dulu. Ya itu gelasnya kurang di sana. Ya. Masak sayur guys. Sayur apa itu? Ya. Komando mana ya, komando? Mana? Mana komando? Saya mau kasih uang. Komando? Mana komando? Komando sini. Komando sini, Mok. Sini, Mok. Ini. Kecil ini. Ada komando, kasih uang ya. Dari kakak Ika Yulianti. Ya. Ini. Buat komando. Teman suruh kasih. Komando, hah? Apa? Kenapa? Adik. Ini anak siapa ini? Tenong. Yang mana? Di atas. Ada kios. Begitu. Sini. Ada kecil. Ada kecil sini. Simpan ya, uang ya. Nah, apa? Kasih mama. Mama ni. Ya teman-teman, kita tanya seperti ini jadi.
Bapak makan dulu. Bapak makan dulu, makan. Makan dulu. Makan dulu, Emion. Makan itu nanti habis itu bikin lubang lagi tuh. 2, 3 kah? Makan dulu. Makan dulu. Kakak supir, makan dulu kakak. Pak Petrus, makan dulu. Nisan, makan dulu. Diambilkan makanannya dari dalam, dari dimasakkan. Selamat makan. Nasi sayur ayam. Selamat makan. Baik teman-teman sekalian, hari ini adalah hari tahap pertama untuk persiapan bakar batu ya guys besok. Dan hari ini kita sudah buat kolam tadi ya, kolam tempat pembakaran batunya dengan ditumpuk-tumpuk kayu tadi. Ya sudah selesai dan hari ini masyarakat sudah istirahat, sudah makan siang semua. Nanti setelah makan siang nanti kita lanjut bikin 2 kolam lagi untuk tempat masaknya guys ya. Untuk penaruhan makanan seperti ayam, sayur, segala macam yang akan ditumpuk dengan batu panas. Jadi ini masyarakat capek kan tadi sebelum membuat kolam bakar batu itu mereka cari kayu dulu di Pucat Senyum dan tadi sudah kembali ya, 1 truk kayunya ya, lumayan banyak. Jadi capek, mereka angkut dari dalam hutan tadi. Karena kalau kita ambil kayu yang di pinggir jalan yang kita beli itu semua kayunya basah guys, jadi nanti agak sulit untuk terbakar. Oke ya, itu saja ya. Bapak supir bilang apa itu Pak? Tambah Pak. Kasih tahu apa? Batu tambah? Iya. Ini yang kolam. Oh, 3 kolam toh? Tiga kolam tuh batu banyak? Nanti ini jalan penuh. Iya. Banyak orang sini. Cukup kah tidak? Ya cukup kah tidak? Tanggung jawab saya. Iya. Cukup itu. Kamuro, mama, ibu-ibu kasih tahu suruh bawa sayur. Tidak boleh. Yang bawa sayur itu ya beli tidak boleh. Oh. Ya harus. Kasih. Kompang itu ya. Adik-adik itu sudah, yang pinjam rokok itu yang baru itu sudah, yang tidak boleh ibu-ibu harus yang bawa ke sini yang masa, ya, yang gerakan itu tidak boleh yang kasih uang, yang tidak boleh yang beli sayur di sini. Harus bawa ke sini toh, masak sama-sama toh, itu betul. Kau harus yang minum itu ini, yang teman-teman ya adik-adik ini. Kok kasih badu rokok pinam itu itu kayak dia sepas ya. Ibu itu makan ayam itu ya gerasi jam bawa sayur gerasi yang masak begitu orang dani begitu tidak boleh yang kasih uang yang beli sayur yang bantu pinam rokok itu sayang gula ya itu sudah tidak besok kan bakar batu toh itu kasih sayur kah tidak sayur itu ya ibu-ibu semua bawa nanti. Yang ibu-ibu ini yang penuh, yang itu. Nanti ibu-ibu bawa semua? Iya. Berarti tidak bisa kasih tahu ibu itu. Tidak usah suruh pasti bawa? Bawa.
Bapak, itu tidak usah kasih tahu, nanti pasti bawa. Bawa sayur nanti. Oke, dikasih pengarahan oleh Bapak Supir Murib bahwa batunya masih kurang. Setelah ini mereka akan kurve batu lagi. Dan sebagian ada yang bikin gali lubang, guys. Kak mau ambil pengarahan, guys. Mana guys? Batu lagi? Oh ya. Oke okay, guys, setelah ini angkat batu mereka. Batunya kurang masalahnya. Woi, bahaya ini rumput ini. Aduh, ipar terbaik. Ipar. Sini. Menyakit. Sudah jangan marah-marah lagi ya. Saudara ini tidak boleh marah, ya. Oke ya guys, kayaknya batunya ditambah ya. Tadi katanya kurang. Dan sekarang udah ditambah. Tiga lubang. Batunya banyak guys, besar. Sini saja buang. Nah, itu lah.
Moro. Oi. Sudah. Kumis. Nanti ke sini. Kumis ke apa ini? Coklat ini. Kumis ke apa ini? Hei. Kayu apa itu? Itu kayu apa, Kak? Kayu apa itu? Kuskus. Kayu. Ah, kayu itu, bukan kuskus. Oh, saya coba lihat. Lu bangin. Daun ini. Ah, kasih masuk lagi. Bagus agak muruh. Ini bisa begitu? Lubang itu dia punya begini. Woi. Woi, gagal memang ipar satu ini. Halo Pak Bini Pak Abu. Setelah batu guys, sudah banyak. Kita saya dikasih daun-daun seperti ini. Daun-daun kasuari. Daun-daun ini bisa dibakar guys. Walaupun dia basah, dia bisa terbakar. Daun-daun pinus ini. Iya, wajah ini nak buat beli apa? Ya udah tumpuk dengan ranting-ranting pohon-pohon yang masih basah. Ini besok masih bisa dibakar guys walaupun dia basah seperti ini. Setelah ini mereka akan buat dua kolam untuk tempat masak ayam. Di mana? Di asapnya air itu. Ayo ke sana. Iya. Gunung di atas itu. Yang asap itu. Yang asap itu ada guys. Ambil kayu di situ. Kakek, ini yang baru yang kakek ya tentu sana. Tadi ke sana? Iya. Angkat kayu. Iya. 200. Apa? 200 kayu. 200 kubik. 200 kubik. Iya. Kubik. 200 kubik. Wih. Banyak sekali. Sana bantu atau? Ini baru datang. Aduh, mau kubala. Oke ya guys. Hari ini sudah pembuatan lubang ya. Jadi ada dua lubang. Bisa dilihat. Nah,
ada dua lubang, lubang pertama, lubang kedua. Ya. Nanti di sini adalah tempat untuk memasak ayamnya. Apa ya coba bunga? Dikumpulkan di sini dan ditaruh batu-batu panas ya. Hari ini kemungkinan selesai dan besok adalah acaranya guys. Bisa dilihat juga batu-batu sudah ditutupin terpal ya guys supaya tidak basah, tidak kena hujan. Dan ipar satu ini ipar terbaik yang capek angkat kayu di atas. Gimana kakak mau? Bunaluk. Saya Bunaluk itu bawa tas aja naik. Eh capek. Kakak mau bawa kayu tadi? Ayah. Kayu gereja tuh? Luar biasa. Dan hari ini kakak Moro juga punya kumis baru guys. Bisa dilihat kumis baru. Ayah. Kumis barunya. Kumis baru. Ini kumis baru nih. Ayah. Kumis bagus be, ipar be. Bagus tau. Aduh, ah, jatuh. Tidak baiknya. Eh, kebalik.